Per ayam saya gunakan hari ini dalam 5 ketul per ayam seberat 550 gram ya, untuk satu hidangan bersama keluarga. Lada hitam, black pepper sebanyak 1 sudu besar yang telah ditumbuk, dan juga bawang putih dan halia yang telah ditumbuk bersama ya. Halia dalam setengah inci dan bawang putih dalam setengah labu. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah untuk sayur dia, sebagai sayur daun sam 1 biji, itu bawang holland ya. Ini sebagai sayur ya. Macam ni saja. Okey, setengah labu ya. Okey, setengah labu. Tomato 4. Okey, capsicum saya pelbagaikan warna ya, untuk nampak lebih menarik sikit. Okey, boleh menarik hati anak-anak untuk makan ya. Okey. Bersihkan dulu. Okey. Kita panaskan kuali. Bila kuali dah betul-betul panas ya, betul-betul panas, okey, masukkan sedikit minyak dalam 3 sudu besar ya. Dalam 3 sudu besar. Masukkan 1 sudu besar ya butter, mentega. Bila ayam dah hampir masak ya, kita masukkan bawang putih dan halia ya. Kita gaulkan. Gaulkan sehingga bangkit aroma dan bawang putih bertukar menjadi keterang-terangan. Dan nampak ya, bawang putih kita keterang-terangan. Lada hitam ya, black pepper 1 sudu besar ya. Okey, kemudian kita masukkan sos tiram ya. Sebanyak 3 sudu besar. Okey, masukkan sedikit sos cili ya. Dalam 1 sudu besar saja. Maggi cukup rasa ya. Dalam 2 sudu teh. Okey, rasakan. Renihkan sehingga dia pecah minyak dan ayam kita betul-betul masak ya. Kita boleh masukkan sayur ya. Bawang holland, bawang besar, capsicum dan juga tomato ya. Gaulkan bagi dia scatter. Terasa macam mana?
Sedap. Boleh tutup api dan siap untuk dihidangkan. Jangan lupa like dan tekan butang subscribe untuk video masakan yang lebih menarik. Sekian, terima kasih.